Halo Pisces, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan dalam asmara single, berpasangan, life, dan urusan rezeki Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kita juga akan ambil jawaban-jawaban dari semesta, dari beberapa sumber. Angka, huruf zodiak, angel, answer, jika jawaban Anda berbentuk itu. Baiklah, mari kita mulai. Untuk life Anda, wow. So, tetap semangat, sebentar lagi, apa-apa yang mungkin tidak sesuai harapan, apa-apa yang menyakitkan, apa-apa yang mungkin gagal, sorry to say, ini akan bergerak lagi, akan tersembuhkan, Anda akan mendapatkan cahaya lagi. Kabut-kabut awan-awan gelap akan sirna, diganti dengan cahaya semesta untuk Anda. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda membuat Anda terpuruk, tumbang, kecewa, dan serupa lainnya, sebentar lagi akan sirna, semacam itu. Akan datang hal-hal yang sesuai harapan, akan tergantikan oleh hal-hal yang lebih baik. Wow, beberapa dari Anda tampaknya di sini perlu membuat prioritas. Jika Anda membutuhkan bantuan, cari bantuan. Buat anak tangga, mana yang perlu Anda kerjakan dahulu, mana yang bisa nanti, mana yang sebaiknya Anda letakkan saja untuk bacaan lainnya. Jika Anda mencari, maka Anda akan mendapatkan bantuan, mungkin seperti yang saya sampaikan, atau dekatkan diri Anda kepada semesta atau iman Anda, meminta bantuan darinya, mereka akan memberikan cahaya untuk Anda, supportnya untuk Anda, membuat Anda bergerak kembali, dan memberikan gantinya yang lebih baik untuk Anda. Semacam itu. Okay. Baiklah, tetap semangat dan lakukan yang terbaik versi Anda. Apapun secara detail untuk life Anda di sini. Dan untuk Anda-Anda yang mungkin tidak resonate dengan kegagalan dan terjadi di luar harapan, maka pesan-pesan yang saya sampaikan, tebaran ini dalam bentuk pesan, dekatkan diri Anda kepada semesta, tetap lakukan yang terbaik, cari bantuan jika membutuhkan bantuan, buat prioritas, itu sebagai pesan untuk Anda. Untuk 7 hari ke depan. Baiklah, kita berpindah untuk asmara single. Oke, beberapa dari Anda akan hadir seseorang yang dengan semangat membara untuk mendapatkan hati Anda. But di sini kita lihat ada Three of Swords. Walau tentu harap disesuaikan dengan siapa yang akan hadir kepada Anda. Ada yang mungkin memang tulus datang pada Anda dengan semangat membara, mendapatkan hati Anda dengan tulus, ada yang mungkin modus. Maka PR untuk Anda mencari lebih, menggali lebih dengan siapa nanti Anda akan bertemu. Kita akan coba lihat sedikit apalagi kah untuk Anda single di sini. Beberapa dari Anda sepertinya tidak terlalu memikirkan urusan cinta-cintaan. Di sini hanya bekerja, memperluas jaringan Anda dalam urusan pekerjaan, dalam urusan rezeki Anda, melakukan hobi-hobi Anda, bersemangat untuk semakin menguatkan diri Anda dalam bentuk apapun itu yang Anda maksudkan untuk bacaan lainnya. Ya, tidak terlalu memikirkan cinta-cintaan.
hanya memikirkan bagaimana semakin berkembangnya diri Anda. Atau mungkin, itu yang perlu Anda lakukan jika saya baca sebagai pesan untuk 7 hari ke depan. Di sini yang hadir kepada Anda apakah seseorang, apakah beberapa orang. Jika ini berbentuk Anda mungkin yang hanya sebagai pencari rezeki, tidak terlalu memikirkan cinta-cintaan, walau urusan rezeki akan kita baca secara tersendiri, buat entahlah apa yang nanti akan terbaca di urusan rezeki Anda. Di sini jika urusan rezeki yang Anda kejar untuk para single di sini, karena tentunya tidak melulu tentang cinta-cintaan mengingat Anda single, maka saya luaskan. Ini akan banyak kesempatan hadir kepada Anda. Jika urusannya kesempatan untuk urusan pekerjaan. Pilih yang terbaik untuk Anda. Pikirkan dengan jernih hati dan pikiran yang seimbang, sehingga Anda bisa memilih yang terbaik untuk Anda. Apakah urusan cinta? Apakah urusan pekerjaan? Apakah tentang hobi atau pertemanan misalnya? Beberapa dari Anda, entah kenapa, di sini para single diharapkan untuk tetap disiplin. Disiplin diri, disiplin atau teguh terhadap komitmen yang sudah Anda buat, semacam itu. Tertata, membuat hidup Anda tertata, entah apa yang dimaksudkan di sini dengan membuat hidup Anda tertata. Ya, pesan-pesan untuk Anda 7 hari di depan untuk para single. Untuk asmara berpasangan, untuk beberapa dari Anda yang tidak baik-baik saja, di sini rentan, mungkin dengan urusan perselingkuhan, entah pas, present, atau nanti, ada getaran tentang perselingkuhan. Anda yang mungkin perselingkuhan pernah terjadi, atau perselingkuhan adalah merupakan hobi, di sini entah crosswatcher, entah pasangan Anda memiliki hobi berselingkuh. So, di sini rentan terjadi lagi hal tersebut. Rentan terjadi konflik dan atau perselingkuhan. Jika konflik di sini on-off adalah makanan sehari-hari dalam hidup berpasangan kalian, rentan untuk bisa terjadi itu lagi. Rambu-rambu untuk Anda. Dan mungkin bisa juga apa yang saya sampaikan perlu menjadi evaluasi atau perbaikan untuk Anda. Jika Anda tidak menginginkan hal-hal itu selalu terjadi pengulangan dalam hidup berpasangan Anda. Itu merupakan sumber masalah. Hobi itu merupakan sumber masalah. On-off itu didasari karena ego dan atau mau menang sendiri, itu merupakan sumber masalah. Perlu koreksi dan atau perlu perbaikan. Dan untuk Anda yang baik-baik saja, ya kita berpindah bacaan untuk Anda yang baik-baik saja. Di sini, bukan rawan dengan perselingkuhan atau perselingkuhan bisa terjadi. Saya rasa untuk masalah perselingkuhan tidak ada dalam hubungan Anda yang baik-baik saja. But, mungkin di sini bisa terjadi kejenuhan untuk beberapa Anda, walaupun Anda baik-baik saja, sepertinya ada perasaan jenuh akan dirasakan. Apakah Anda akan merasakan kejenuhan? Apakah pasangan Anda merasakan sebuah kejenuhan atau crosswatcher di sini? Seseorang atau kedua dari kalian bisa mengalami kejenuhan. Dan di sini kejenuhan mungkin jenuh terhadap hubungan, rutinitas hubungan, maka perlu men-shake hubungan Anda. Biasanya ke A, maka perlu ke B. Biasanya makan C, perlu makan D. Atau disesuaikan supaya tetap baik-baik saja, men-shake hubungan Anda, entah men-shake dengan low shake atau secara signifikan, semacam itu melakukan perubahan secara signifikan,
Ya, intinya adalah, untuk 7 hari ke depan, Anda yang baik-baik saja akan bertemu dengan rasa bosan terhadap rutinitas dalam hidup berpasangan. Semacam itu, maka jika ada getaran atau past present atau nanti, Anda bisa menghindarinya atau melakukan perubahan dan apapun yang dibutuhkan untuk mengatasi kejenuhan atau kebosanan dalam hidup berpasangan. Semacam itu rambu-rambu untuk Anda yang baik-baik saja. Walau baik-baik saja. Mungkin emosi sedang turun, bisa juga semacam itu. Maka biasanya yang tidak apa-apa, biasa-biasa saja bisa menjadi apa-apa. Kita berpindah untuk keuangan bisnis atau karir Anda. Ya, di sini perlu membuat prioritas. Mungkin untuk beberapa dari Anda, khususnya bagi Anda yang tidak baik-baik saja secara keuangan, manajemen keuangan Anda, pendapatan dan pengeluaran Anda, manajemen debit kredit Anda, ya semacam itu. Oke, untuk Anda yang tidak baik-baik saja. Sementara untuk Anda yang baik-baik saja, di sini mungkin dicolek untuk menabungkah, untuk berinvestasikah, mungkin beberapa dari Anda ada yang masuk, walaupun keuangan Anda baik-baik saja, mungkin tetaplah ada yang masuk kategori pemborosan untuk beberapa dari Anda, maka dicolek untuk menabunglah semacam itu. Dan di sini saya rasa untuk keuangan bisnis dan karir Anda boleh dibilang cukup stabil. Masukan, pesan, atau rambu-rambu seperti yang tadi saya sampaikan. But overall, di sini cukup stabil untuk urusan keuangan bisnis dan atau karir Anda. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya shuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Walau tetaplah ini jawaban untuk banyak orang. Wow, cari informasi lebih. Nah, seperti itulah jawaban untuk Anda. Cari dahulu informasi lebih merupakan masukan dalam bentuk pesan tampaknya jawaban semesta dari Deck Angel Answer untuk Anda. Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka, angka depan, tengah, belakang, angka milik Anda, angka milik dia, crosswatcher, atau apapun, siapapun yang Anda maksudkan. 83643 56 Handphone kah, kendaraan kah, berat badan mungkin, usia, tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik. 613567 498 78 57 4722 angel number untuk Anda. 3295 2188 Wow, angel number untuk Anda. Jika Anda mencari bantuan, akan mendapatkan bantuan. Beberapa dari Anda mungkin akan melakukan kerjasama atau kolaborasi, atau mungkin itu yang perlu Anda lakukan untuk membuat situasi Anda bergerak lagi. Dan beberapa dari Anda tampaknya memang akan hujan kesempatan. Entah dalam case apapun di sini, love life dan atau karir Anda. 4166 angel number lagi untuk Anda. 7081 Wow, Anda hujan angel number. 6633 Ada perkembangan-perkembangan untuk beberapa dari Anda yang stuck di sini dan Anda tetap melakukan yang terbaik versi Anda, maka ada pergerakan atau sebuah perkembangan.
Beberapa dari Anda tampaknya perlu melakukan koreksi. Mungkin ada beberapa dari Anda yang menunggu saja. Ada beberapa dari Anda yang mungkin melakukan atau mengerjakan sesuatu tidak secara maksimal. Yang tidak secara maksimal maka perlu koreksi. Dimaksimalkan usaha Anda dan serupa lainnya. Okay? Maka akan ada pergerakan atau perkembangan. Barulah itu tampak bergerak atau bertumbuh. Ya, itu adalah yang saya sampaikan, sebuah koreksi. Dan untuk Anda-Anda yang melakukan versi terbaik, yang melakukan usaha terbaik versi Anda, maka akan sampai pada goal Anda. 48, 92, 85, entah yang mana Anda. 19, atau ya, angka-angka ini menjadi jawaban untuk Anda sesuai dengan apa yang Anda maksudkan. Kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf, huruf depan, tengah, belakang, tempat asal, tempat tujuan, kota negara, nama panggung, tempat nama panggung, panggilan sayang, W, M, K, F, inisial-inisial apakah, instansi, singkatan, kata benda, pengganti kata benda, I, G, A, T, J, U, W, C, E, K, P, I, Y, H, P, C. Yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda pun dengan zodiak. Kita berpindah untuk zodiak. Jika jawaban Anda berbentuk zodiak, Virgo, Leo, Pisces, Sagi, Aquarius, Aries, Aquarius, Aquarius. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, rezeki, prospek, hadiah. Aries, Gemini, Sagittarius, Cancer, Cancer, Scorpio, Leo, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo, Virgo. Saya akan mengambil notus sel untuk Anda, dan mungkin ini merupakan pesan dalam bentuk lainnya kah untuk Anda. Jangan takut akan perubahan. Anda mungkin kehilangan sesuatu yang baik, tetapi Anda mungkin akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.